sana lagi apa? Nyari janda. Bun, rejeki, jodoh, kematian, itu sudah ada yang ngatur. Terus kalau rejeki udah ada yang ngatur, gak usah lah kau kerja ya. Terus kalau misalnya jodoh sudah ada yang mengatur, gak usah cari perempuan. Gak usah lah punya istri. Terus satu lagi, kalau kematian udah ada yang ngatur, gak usah takut mati lah ya bang. Kutanya dulu sama kau, takut mati gak kau? Ya takut lah. Ya kenapa makanya kau ngomong kayak gitu tadi ya? Bang, manusia itu dikasih otak, dikasih akal. Kayak gini lah ya kalau sekolah cuma sampai depan gerbang. Bukan itu loh maksud aku, Bun. Gimbel kau, Bang. Mau ngomong apa tadi aku? Baik, sampai lupa aku mau ngomong apa. Suka kali kau moto-moto pembicaraan orang. Ngapain kamu bawa-bawa balon? Hah? Anak lu. Oh, ternyata ini hasil cengkraman aku. Aduh, gimana kamu sekarang? Udah kan sekarang udah mau 7 bulan. Oh, aku kira gimana mainnya aku. Salah ya? Salah. Kalau permainan mah kan ya, aku yang paling gesit. Jangan lagu dong, Pak. Terus, terus, terus. Entah apa yang merasuki dirimu terus. Sampai kiamat terus, sampai telepon pemain gimana. Hei! Lagi apa? Gak ada. Kamu cantik macam bidadari. Gak tahu. Boleh minta nomor WA-nya? Download aja di PlayStore. Ntar malam kita ketemuan ya di dalam mimpi kamu. Gak bisa. Lah emangnya kenapa? Soalnya nanti malam aku mau begadang. Gue seneng gitu bisa sama mantan suami gue. Karena waktu kita menikah dia tuh sering pulang pagi. Lu bayangin tiap malam gue tidur sendirian. Gersang banget kagak ada yang nyiram. Gue sih sebenarnya gak apa-apa kalau dia pulang pagi. Cuman yang gue kesel, dia kalau pulang pagi tuh mulutnya bawa minuman. Udah gitu jalannya sempoyongan. Kalau udah sempoyongan nih, dia kalau pulang pasti langsung tidur. Gue gak diapa-apain. Dicolek sih sekali, tapi suruh geseran. Kasurnya sempit. Ya Allah. Dan yang lebih parahnya lagi ya, dia nih kalau berangkat kerja ninggalin gue duit cuma goceng, ya Allah. Goceng, gue istri bukan topeng monyet. Punya kamu encer sih, gak kayak biasanya. Encer gimana? Gak usah ngada-ngada deh kamu. Ya kan, biasanya gak kayak gitu. Mungkin karena aku kecapean, bekas begadang tadi malam. Apa udah kamu keluarin sama yang lain? Gak usah ngaco deh, ini cuma efek kecapean doang. Kecapean, kecapean, awas aja kamu kalau bohong. Udah, gak usah bahas itu. Udah sore nih, aku mau pamit berangkat. Semalam kamu ngapain aja sih? Kan chattingan sama kamu. Kok kayaknya sibuk banget? Apalagi sih salah aku? Semalam sebelum tidur, kenapa ngirim emot kiss-nya cuma 2? Emang harus kirim berapa sih? Oh, ya kan aku ngirim emot kiss-nya 5, kenapa kamu cuma 2? Ya ampun Fitri, masa cuma gara-gara emot kiss doang kita ribut nih? Eh, siapa yang ngajak ribut, Rahmat? Aku cuma nanya. Satu kali aja ya? Satu kali? Terus kamu maunya berapa? Gak apa-apa lah, satu kali aja. Iya. Tapi, kamu di atas apa yang di bawah? Aku di bawah aja lah. Di bawah? Iya. Kenapa nggak di atas aja? Nggak enak mas, aku yang di bawah aja, kamu yang di atas ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi aku rekam ya. Ya biar kita bisa mengabadikan momen kita, Put. Nggak apa-apa, tapi jangan sebar ya. Nggak aku sebar kok. Aman pokoknya ya. Iya. Seumur-umur nggak pernah kau romantis kayak gitu ngomong sama aku ya bang. Ya kan harus sopan santun lah Bun sama orang. Sopan santun, jadi aku bukan orang, ha? Gak sopan santun kok sama aku. Bun, ayo kau sensitif kali, ah lagi dapat apa gimana kau nih, ah? Ya udah, Bunda mau makan apa? Udah makan apa belum Bunda? Mau aku belikan apa?
Ini fakta apa hoax ini? Astaga, fakta lah, Bu. Betul kau mau beliin aku makan. Mau. Tapi aku gak mau pakai duit ini ya, pakai duit kau lah yang lain. Tenang, uangku kan masih banyak. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Biar Anda dapat notif kalau channel ini...